6 kali berturut-turut sejak tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Inhil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP berada di penghujung tahun 2022. Bupati Inhil HM Wardan berharap capaian tersebut kembali diraih. Harapan Bupati ini diungkapkannya saat berada di kegiatan sosial kebijakan akuntansi tahun anggaran 2022. Melalui kesempatan ini, berkat mempedomani peraturan pemerintah, Permendagri, dan peraturan bupati yang berkenaan dengan kebijakan akuntansi pemerintah, selain meraih WTP, pada 2021 lalu, Pemkab Inhil menduduki peringkat 1 dengan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terbaik. Atas capaian yang diraih, Bupati inginkan Pemkab Inhil mampu mempertahankan penghargaan tersebut. Gencar sosialisasi dan evaluasi berkala dapat menjadi langkah untuk kembali mengukir prestasi. Indikator baik itu adalah ini, penghargaan yang diberikan. Alhamdulillah dari penilaian yang diberikan kita sudah mendapatkan terbaik dengan nomor 1 dari Kementerian Keuangan. Maka untuk itu tentunya selaku pimpinan saya ya mengambil peduli dan serius itu makanya saya hadir ini dari Pak Al. Tolong mengatakan ini langsung dihadir oleh Pak Bupati. Bukan karena memang saya mengharapkan ini support dan dukungan dan terima kasih saya tentunya kepada pelaksana yang hari ini sudah mampu melaksanakan dan tentunya untuk masa-masa yang akan datangnya tentunya harapan saya minimal kita mampu mempertahankan prestasi yang sudah kita capai, prestasi yang kita telah peroleh, dan justru tentunya untuk masa dan masa datang untuk lebih dapat kita tingkatkan lagi. Sosialisasi kebijakan akuntansi tahun anggaran 2022 ditaja oleh BKAD Kabupaten Inhil, peserta sosial terdiri dari petugas penyusun laporan keuangan OPD, sementara untuk menyampaikan materi, narasumber dihadirkan dari Dinas BPKAD Provinsi Riau, yakni Hartono, selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan. Nirma Redisa, Deni Arizal, melaporkan untuk Gemilang Televisi.